Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK and Sir Kutmos. Okay, pada kali ni video berkenaan dengan review. Okay, dia punya manual. Okay, manual masakan di dalam nasi arak Mendy Al-Falah ini. Okay, jadi saya akan buka. Okay, kita tengok balik dia punya review. Okay. Okay, dalam ni kita ada satu manual lah. Anda boleh tengok manual. Okay, di mana anda boleh okay, dalam sehari ni ada manual di mana cara masakan dia. Okay, di mana kita ada kongsi. Okey, anda boleh tengok. Saya tunjuk kepada anda. Okey, panduan penyediaan. Okey, anda boleh bacalah. Step pertama, kedua dan ketiga. Okey, sampai yang kelima. Di mana cara masak ataupun cara penyediaan. Okey, untuk masak pack nasi arab Mendy Al-Falah ini. Dia sangat-sangat mudah. Dan hasil daripada feedback yang kami dapat, okay, sebenarnya ramai pengguna yang suka. Okay, disebabkan anda tak perlu fikir berapa kuantiti garam, berapa kuantiti gula yang anda perlukan tambah dan sebagainya. Tak perlu fikir benda tu. Sebab dia punya acuan dia, dia punya rempah dan sebagainya, semua ngam-ngam, cukup-cukup saja. Jadi anda hanya ikut saja manual ni. Okay, ikut saja manual ni dan terus buat dan terus ready masak dan siap untuk dimakan. Simple saja. Okey, jadi saya akan bacakan manual. Okey. Okey, pertama sekali dia punya manual dia, okey, nasi arak Mendy Al-Falah ni pertama sekali anda basuh dan rendam. Basuh dan rendam 600 gram beras selama 1 jam. Di mana dalam ni kita ada beras, okey. Saya tunjuk satu, ada beras. Jadi dalam beras tu anda boleh basuh beras dan rendam 600 gram tu selama 1 jam atau paling kurangnya 30 minit. Okey, 30 minit. Lepas tu barulah anda toskan. Okey. Lepas tu anda boleh masukkan 700 ataupun 1000 ml air. Anggaranlah, anda tengok kesesuaian kan. Okey, lepas tu daun bay, daun pelaga, kayu manis, lima hitam dan pes nasi arab. Jadi dalam ni kita ada pes nasi arab saja. Jadi anda cuma perlu carilah bahan-bahan seperti kayu manis, lima hitam, benda yang mudah saja. Okey. Lepas tu masukkan beras ke dalam didihan air, masukkan beras dalam didihan air dan kacau hingga sebati. Lepas tu masaklah nasi hingga kering. Masak macam biasalah, okey. Biasanya mengambil masa dalam 20 minit saja untuk masak nasi itulah. Okey, setelah nasi masak, okay, tuangkan pewarna saffron. Okey, dalam ni kita ada pewarna saffron. Okey, anda boleh tengok dia punya bacaan dia. Okey. Jadi saya akan tunjuk kepada anda lah supaya anda nampak. Okey, ini adalah pes, dia punya pes nasi arab. Okey, anda boleh tengok pes nasi arab. Okey. Okey, jadi lepas pes nasi arab ni anda campur dengan beras tadi. Okey, ini adalah dia punya. Okey, ini okey jap. Okey, ini adalah dia punya beras dia. Okey, beras dia 600 gram dan beras ini sangat berkualiti ya. Dia beras ini dia tak dijual dalam pasaran biasa. Cuma setengah kedai tu kita ambil supply yang sama, memang dia punya kualiti dia. Okey, beras nasi arab ni sangat-sangat yang apa disukailah. Okey. Okey. Okey, menu seterusnya adalah dia kata setelah nasi masak anda tuan pewarna saffron. Okey, ini adalah pewarna saffron. Sekejap eh. Lagi manual. Okey. Ini adalah pewarna saffron ini. Okey, anda tuanglah di dalam nasi. Okey, lepas tu lepas anda tuan pewarna saffron, anda biarkan nasi selama 15 minit. Okey. Kemudian gembur dengan lembut. Maknanya lepas anda biar saffron tu dia sebati, anda gembur beras tu dalam masa 15 minit lah macam tu. Okey, petua padu satu untuk rasa yang lebih padu. Okey. Tambah 2 batang cili hijau. Batang cili hijau yang besar tu kan, anda tambah 2 biji untuk kata rasa lebih padulah dalam beras tersebut. Okey, lepas tu 1 biji tomato yang dikisar. Sebiji dikisar dan 2 tangkai daun ketumbar. Masukkan semasa air tengah mendidih tu. Okey, untuk rasa lebih padulah. Okey, lepas tu menu yang kedua, anda boleh semua menu ada di dalam ni. Anda hanya buat ikut cara dia saja, okey. Dan menu yang kedua adalah okey, anda smoke nasi sangat penting untuk masakan aroma nasi yang sedap. Okey, smoke ini anda hasil daripada arang. Kita pada arang ini. Okey, anda boleh tengok arang ini. Okey, dia punya smoke ini. Okey, bakar arang ini sehingga kemerahan. Bakar arang ini sehingga kemerahan. Okey, biasanya mengambil 5 minit lah. Anda bakar sampai merah. Dan lepas tu anda pindahkan arang ini. Anda akan pindahkan arang dalam aluminium foil. Okey, aluminium foil. Ini adalah limau apa? Limau hitam tadi. Okey, dan juga bunga cekik boleh dapat kat sini juga kita bagi.
Lepas tu bakar arang yang ada dalam minofoil ni. Okey, bakar arang ini sehingga dia merah dan juga dia asap. Pertama dia letak dalam aluminium foil ni. Okey, yang ni. Anda letak di dalam. Okey, dia datang di dalam nasi tadi. Dalam nasi tadi dia pun anda tutup. Okey, lepas tu anda tutup. Lepas anda tutup tu, anda biarlah. Anda biar dalam masa okey, anda smoke nasi ni, anda biar dalam 10 hingga 15 minit. Okey, biar aroma dia punya aroma ni dia masuk di dalam nasi tersebut. Okey. Okey, lepas tu tuang satu sudu makan minyak masak ke atas arang dan tutup periuk dengan kemas. Maknanya dalam anda tuang je dalam airfoil ni, anda tuang satu sudu minyak masak. Okey. Lepas tu anda letak arang dan lepas tu anda letak dengan kemas lah. Lepas tu anda letak dalam periuk nasi, anda biar dalam 10-15 minit sampai dia keluarkan asap ni yang menyebabkan aroma nasi Arab tu memang terasa padu lah. Sangat-sangat padu. Simple saja. Masak nasi, lepas tu buat smoke ni. Buat smoke apa? Buat smoke nasi Arab ni. Okey, dia letak dalam beras. Okey, lepas tu seterusnya, step yang seterusnya yang ketiga adalah kita fokus kepada roasted chicken. Roasted chicken ni maksudnya kita lebih kepada penyediaan lauk pula. Okey. Pertama sekali anda gaul sebati 1 hingga 4 cawan minyak zaitun bersama 4 sudu 35 gram rempah segera mendi. Okey. Maknanya ini adalah rempah segera mendi. Okey, ini adalah rempah segera mendi di mana rempah ini sangat-sangat special eh. Okey, sangat-sangat special kepada mereka yang siapa yang peminat-peminat makanan food hunter, kalau anda dah try rempah ni memang padu. Okey. Jadi rempah ni sebenarnya satu daripada empat cawan tadi anda minyak zaitun bersama dengan 4 sudu makan ataupun 35 gram rempah ini. Okey, maknanya dalam anda campurlah rempah ini dan tuang pewarna saffron. Maknanya anda ambil pewarna saffron tadi, tuang sikit dalam ni. Lepas tu anda perap ayam ni ataupun daging yang anda buat tadi selama 2 jam. 2 jam ni maksudnya kalau anda perap lama lagi padulah. Tapi kalau anda nak cepat dalam masa 1 jam pun dah okeylah. Okey. Okey, lepas tu cara masak menggunakan oven. Okey. Dia ada dua cara anda nak masak lauk ni. Pertama sekali anda menggunakan oven. Yang keduanya anda menggunakan pengukus. Terpulang kepada anda penyediaan lauk tu. Okey. Jika anda menggunakan oven, panaskan oven selama 5 minit, okey, pada suhu 200 api atas bawah. Okey, lepas tu anda bakar selama 1 jam ayam tersebut. Maknanya dia punya roasted lah ayam tu. Okey. Selepas siap sapu ayam dengan campuran 2 sudu makan madu dan 2 sudu makan minyak zaitun. Okey. Jadi ini antaralah cara jika anda menggunakan oven. Untuk cara menggunakan pengukus pula, didihkan air sehingga mengeluarkan wap. Okey. Lepas tu masukkan ayam yang sudah diperap tadi dan masak hingga lembut. Okey, biasa masa dalam masa 30 minit lah dia punya anggaran ada masak ayam di dalam pengukus tersebut. Okey. Jadi dia ada dua cara penyediaan lauk. Pulang kepada anda sama anda dah menggunakan oven ataupun nak kukus. Okey. Okey, seterusnya. Okey, untuk sup pula. Sup nasi Arab pula. Dia ada manual kat sini. Memang ada totally ikut je apa yang ada kat sini. Okey, pertama sekali satu sudu minyak masak, lepas tu tiga sekawan. Tiga sekawan ni maknanya satu kayu manis, dua bunga lawang, dua bunga cengkeh. Okey. Lepas tu 10 ulas bawang putih. Dihiris halus. 2/10 dan 5 cm halia. Okey. Kemudian anda masukkan dua sudu besar rempah segera mendi. Okey, dua sudu besar rempah segera mendi. Okey, jadi anda ikutlah acuan dalam manual ni berapa dia punya orang kata berapa sudu besar, berapa gram kan, lebih kurang lah. Okey, dua sudu besar rempah segera mendi. Lepas tu 1 liter air. Lepas tu 500 gram kambing ataupun ayam. Okey. Dan tutup dan masak hingga daging lembut. Maknanya itu penyediaan sup nasi Arab. Okey, masak ayam dan kambing sehingga lembut sehingga makan 2-3 jam dan habis dana. Tambah air jika sup semakin kering. Itu bergantung kepada keadaan semasa lah. Okey, last sekali. Nasi Arab ni pertama sekali nasi dah ready, ayam, lauk dah ready, sup pun kita dah bincang tadi dah ready. Okey, last sekali adalah sambal. Okey, sambal Arab. Okey. Untuk sambal Arab ni pula, okey, kita kena sediakan 5 biji tomato, 5 batang cili padi, okey, dan 2 tangkai daun ketumbar dan setengah sudu kecil garam. Kisar tomato hingga hancur. Okey, kemudian masukkan semua baki ramuan. Lepas tu anda kisar sekejap, siap untuk dihidang. Simple saja untuk penyediaan sambal, okey, sambal nasi Arab ini. Untuk menambah rasa mint,
masukkan 2 tangkai daun pudina semasa pengisar untuk menyegarkanlah lebih rasa daun mint. Okey. Jadi ini adalah manual di mana anda akan dapat jika anda membeli produk Nasi Arab Media Al-Falah ini. Dan saya cadangkan anda simpan betul lah, walaupun anda dah masak dan sebagainya, simpan betul-betul manual ni. Mana mungkin akan datang, mungkinlah anda nak buat sambal sahaja ataupun anda nak buat sup, okey, sahaja. Jadi manual semua ada dekat sini. Okey, tapi jika anda nak dapatkan rempah, okey, Nasi Arab, okey, anda boleh tengoklah apa Nasi Arab ni. Okey, ataupun dia punya rempah segera, okey, Remendi ni yang power sebenarnya, dan tak dapat jual pasaran. Dan memang ada setengah orang tu memang nak beli rempah saja, okay, sebab dia dah terasa sedap. Okey, dan juga pewarna saffron. Okey, benda ini memang benda yang rare. Okey, daripada pack Nasi Arab ini anda akan dapat. Okey, jadi ikut saja manual ini dan anda siap makanan untuk hidang dan ready untuk dimakan. Simple saja. Okey, bagi mereka yang betul-betul nak cepat, kadang-kadang mereka nak istimewa tapi nak cepat. Jadi inilah pilihan dia. Okey. Okey, jadi itu sahaja penerangan kami pada kali ini. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum. Okey, warahmatullahi taala wabarakatuh.